Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tahu Campur. Kali ini kita akan mereview alat membasmi hama berbasis sel surya. Ini adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat yang diperbantukan oleh ITS Surabaya. Ini alat ini untuk mengusir hama serangga dan juga pengusir hama tikus. Ini sebelah kanan dan kiri itu adalah lampu tenaga surya, yang ketika malam hari itu lampu itu menyala dan mengundang serangga-serangga yang bisa terbang untuk masuk perangkap ke dalam lampu. Jadi ketika masuk ke dalam lampu itu kan panas dan akhirnya mati. Alat itu, nah ini di dalam kotak putih ini adalah penyimpan energi atau yang mengubah dari tenaga surya ke listrik. Nah, ini kanan kiri itu lampunya. Nah, ini adalah sel suryanya. Nah, ini tenaga suryanya. Kalau siang menampung energi panas matahari diubah menjadi energi listrik. Nah, sebelah kanan kecil itu adalah otomatisnya ketika malam hari itu akan menyala. Ini lampunya sebelah kanan. Nah, ini kalau malam hari menyala, cuman kita nggak mereview malam harinya, kita mereview siang harinya saja. Lain waktu kita review malam hari seperti apa nyalanya. Ini adalah apa itu, saklar, sambungan kabel dari panelnya itu ke aki yang mengubah panas menjadi listrik. Ada kotak kecil hitam di sebelah kiri itu adalah pengusir tikus. Itu kalau malam hari bunyi didit, didit, itu. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.